Beberapa waktu lalu warganet digegerkan dengan video oknum anggota DPRD Malaka berjoget-joget tanpa mematuhi protokol kesehatan. Terkait viralnya video tersebut, lembaga dewan memberikan respon. Dari informasi yang diperoleh, lembaga siap mengambil tindakan tegas terhadap anggota dewan dalam video tersebut sesuai mekanisme aturan tata tertib dewan dan kode etik lembaga. Dikutip dari poskupang.com, Wakil Ketua 2 DPRD Malaka, Hendrik Fahik, menyampaikan hal ini dalam acara jumpa pers di Malaka pada Jumat 23 Juli 2021. Pimpinan dan anggota DPRD Malaka telah menggelar rapat dan keputusan yang diambil adalah memberi tugas kepada alat kelengkapan Dewan Badan Kehormatan untuk menyelidiki persoalan ini. Lembaga juga siap mengambil tindakan terhadap oknum dewan dalam video tersebut sesuai mekanisme aturan tata tertib dewan dan kode etik lembaga. Menurut Hendrik, lembaga siap menindaklanjuti adanya kerisauan warga Malaka terkait dengan video yang beredar di jagadmaya tersebut. Hendrik mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar karena untuk mengusut kasus tersebut ada mekanisme yang diatur dalam tata tertib dan kode etik. Diberitakan sebelumnya viral di media sosial video yang memperlihatkan sejumlah oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Malaka menggelar pesta ria di tengah pandemi COVID-19. Acara ini terjadi pada Senin 12 Juli 2021 seusai pembukaan sidang 1 DPRD Malaka bersama pemerintah. Dalam video tersebut tampak sejumlah oknum anggota dewan berdansa dan berjoget sambil memegang gelas berisi minuman warna merah yang diduga minuman keras. Tak hanya itu, dalam video berdurasi 30 detik tersebut terlihat sejumlah oknum anggota dewan tak mengenakan masker. Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Briaseran, membenarkan pria dan wanita di dalam video itu merupakan anggota dewan. Adrianus pun menyayangkan kejadian itu. Ia menyebut kejadian itu mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD. Atas aksi tak terpuji yang dilakukan anggota dewan tersebut, Adrianus kemudian meminta maaf. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!